Coba suka nih coba, Brothers Midas. Hai, jadi ya kali ini kita bakal ngapain? Kita bakal, aku, bukan kita, aku bakal nge-review salah satu photobook yang bisa dibilang waktu awal rilis tuh, wah anjing gitu tah. Ya ini, ya kalau yang gak tahu ini PB Zuki, ya PB Yamashita Zuki ini yang versi 7net ya kalau gak salah aku lupa. Jadi ya, ini udah dibuka karena aku belinya second, jadi ya ini dia photobooknya. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Kita buka bersama-sama. Ini yang cover depannya, terus ini yang cover dalam. Iya, sorry. Nah, dia cover dalamnya, kolase gitu. Oh, Anata ni Daete Yokatta, matane belakangnya. Ini bagian depannya, ini kayak kolase gitu. Artistik ya kelihatannya. Kita buka bersama-sama. Yang pertama adalah kita, ini yang ada di spoiler pertama di Twitter kalau nggak salah. Ya, dari dapat foto, bukan foto set. Ini postcard ya, dapat postcard Zuki lagi naik kayak. Ini halaman selanjutnya. Mungkin gak usah ditunjukin satu-satu karena takutnya spoiler gitu. Oh, ini yang spoiler Twitter juga. Oh, ini Nienai De. Yang sempat di spoiler di showroomnya showroomnya Zuki waktu itu ya, waktu pengumumannya. Ini pakai knit tapi cuma sampai perut doang anjir. Aku suka foto yang ini karena terlihatnya nggak jalan yang ini. Nah, ya ini kelihatannya lagi kayak moso deto. Ini NSF ya sebetulnya kelihatan nih. Ya udah, pokoknya ini NSF dan bagus. Tapi ini di umum aja, di publik tidak tahu malu memang. Lagi di kafe ceritanya. Ini bagus nih. Saya suka yang ini. Kita masuk ke shot kamar ya. Tipikal PB Nogi harus ada shot kamarnya. Ini di Paris yang kemarin kalah lawan Munchen. Ini juga lagi di UNC ya. Lagi di UNC. Lucu anjing. Zuki teh mukanya ero anjing, makanya banyak yang doyan. Nih first date anjing. Tiba-tiba putar lagu Blink. In the club, I just can't wait to pick you up on the very first date. Is it cool if I hold your hand? Ya ini juga. Tuh kan anjing, memang mukanya tuh muka ero, jadi banyak yang terpikut, yang banyak yang terpikat anjing. Astaga. Mulai Mizuki shot. Ini sih kalau yang Mizuki shot ini sebetulnya udah banyak tersebar di sosial media dimanapun. Tapi kalian tidak bisa menikmati yang fisiknya gitu loh. Karena barang fisik itu lebih menyenangkan daripada barang digital. Inherit physical copy. Ini lagi belanja di pasar Kircon. Tuh anjing, itu sebetulnya buat apa gitu loh, anjing ngapain foto kayak begini teh, tapi lucu gitu. Mulai scene kamar lagi. Nih lagi di stasiun Bandung ya, menunggu kereta Pasundan. Ini juga bagus, saya suka yang ini. By the way, Daisuki tiba-tiba di sini aja tulisan Daisuki. Ini bagus buat wallpaper HP. Ini juga bagus. Suka banget ini shot-shotnya teh. Emang benar-benar dipakai buat moso gitu loh. Ini lagi kampai-kampai, padahal dia minumnya jadi bisa kol doang. Ya ini pulang date ceritanya. Ya anjir, ini emang benar-benar di desainnya teh apa ya? Emang khusus buat moso gitu loh. Mosoable. Jadi bukan cuma nunjukin beberapa bentukan, tapi emang bener-bener ada story lainnya gitu loh. Ini kayaknya fotografernya sama kayaknya Ikuta ya, soalnya shot-shotnya teh hampir sama kayak yang PB-nya yang bukan paspor. Apa sih yang kedua teh, PB kedua Ikuta pokoknya mah. Itu shot-shotnya kayak begitu semua aja, kayak begini semua. Ini bagus. Ini buat wallpaper laptop bagus. Di sini kan yang desktopnya. Bagus. Ini Mizuki Diary. Nah, kalau di scanannya ini nggak bakal ada gitu loh. Ini padahal menarik, sangat-sangat menarik gitu loh.
Tuh, yang kayak gini tuh nggak bakal ada kalau di scanannya gitu. Ya, sudah selesai. Ya, ini dia review singkat dari photobook-nya Yamashita Mizuki. Kalau kalian penasaran dengan isinya seperti apa, beli kopinya, beli physical kopinya, karena kalau yang kayak ginian pasti masih banyak di Amazon atau di 7net juga masih banyak. Silakan beli, silakan beli. Kalau nggak mau beli tapi penasaran, jangan download. Jangan download physical, jangan download digital copy, karena buat apa gitu. Mending kalian download physical copy, kalian bisa ngejajanin membernya juga gitu. Pokoknya saya mendukung untuk pembelian physical copy gitu. Jadi dia review singkat dari photobook-nya Yamashita Mizuki. Jadi ya, segitu dari orang. Makasih udah mau nonton. Ya itu dia tadi. Beli physical copy, karena kalau beli physical copy, kalian secara tidak langsung juga udah mendukung pasimen kalian. Jadi ya, dadah. No wonder.